Sebelum kita lanjut, tolong untuk like, subscribe, dan nyalakan tombol loncengnya. Jika ingin berkomentar, silakan sebutkan nama motor dan keluhannya apa. Jika video ini kurang pas, bisa langsung ke YouTube Sahabat Motor Denpasar, lalu pilih playlist, lalu pilih video yang ada di playlist. Halo guys, ini NMAX ya, guys, starter ya. Rating normal ya. Terus normal ya. Sementara ini enggak bisa bunyi ya. Nah, langkah pertama kita cek di sininya ya. Maksudnya di tombolnya ini biasanya kotor, kita coba cek bagian ini ya. Dua ini disambungin ya sama dipencet rem. Kalau dia bunyi berarti ininya cuma kotor ya. Kita sambil mencet rem ya. Nah, bisa ya. Berarti ini masalahnya cuma di tombol starternya masalah ya. Berarti kita bongkar terus kita bersihin ya. Enggak tahan. Kita bongkar ya, ini dua baut ini. Aku gak langsung dibawa, aku gak tahu, Nah, di sini masalahnya. Oke, guys, kita ambil amplas satu ya. Terus kita lipat, ya kita buat kecil aja, kurang kecil. Oke, kita masukin di dalamnya ya, supaya kita ngamplas dalamnya. Itu masalahnya dalamnya kotor, jadinya nggak bisa connect. Kita amplas sambil kita pegang itu ya, maksudnya biar bisa ngamplas dalamnya itu. Nah, kita tekan terus kita tarik amplasnya, bisa kalau kayak gitu. Nah, kita tarik gitu, kita coba ya guys ya, kontak on ya. Terus kita coba rem berang karena sama starter. Nah, cuma gitu guys, itu udah bisa lagi ya. Sekian video ini ya. Terima kasih.